الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. قال المؤلف رحمه الله: فإن قيل ما كبلادك تكن ما معنى قوله تعالى؟ Apa makna firman Allah Ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a, dan sesungguhnya tidak ada bagi setiap orang illa ma sa'a, kecuali apa yang dia usahakan. Itu makna harfiah ayat tersebut demikian, bahwa tidak ada bagi seorang manusia kecuali apa yang dia usahakan. Fal jawab, maka jawab. Kalau ada orang menentang sampainya hadiah pahala bacaan Al-Qur'an atau bacaan-bacaan lainnya daripada kalimah thayyibah, la ilaha illallah, atau tahlil, atau tasbih, tahmid, istighfar, dan lain sebagainya bagi mayit, bila ada yang menentang tentang sampainya itu dan kemudian dia mengutip ayat ini, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, maka jawabnya berikut: anna hadhil ayata, bahwa ini ayat, lam tanfi, tidak menafikan, intifa'ar rajuli, mengambil manfaatnya oleh seseorang, bisa'yi ghairihi, dengan usaha orang lain. Wa innama, dan hanya saja, sesungguhnya nafat, menafikan oleh ini ayat, milka ghayra sa'yihi, milka ghayri sa'yihi, kepemilikan usaha orang lain. Jadi yang dinafikan oleh ayat ini apa ya? Kepemilikan, al-milk atau al-milkiyah, kepemilikan. Bukan ayat ini menafikan manfaat orang lain dari amal soleh orang lain, seperti bacaan Quran, sedekah, dan lain sebagainya. Tetapi yang dimaksud ayat apa? Menafikan kepemilikan. Bukan menafikan kebolehan berikan hadiah. Pendekatannya, kalau kita kerja, setiap orang dari kita di akhir bulan digaji setiap orang 5 juta misalkan, apakah boleh saya mengklaim kamu gak berhak, saya aja yang ambil, itu milik saya, boleh gak begitu? Kagak boleh, masing-masing orang kan semuanya kerja. Masa kita melarang teman kita untuk mendapatkannya? Dia kerja, dia memiliki gaji untuk itu, atas kerjaannya, hak untuk upah yang dia hasilkannya. Tetapi
kalau dia kemudian setelah mendapatkan upah itu dihadiahkan kepada saya atau kepada orang lain, boleh tidak? Boleh. Nah, jadi ayat ini wa an laysa lil insani illa ma sa'a, yang dinafikan olehnya adalah al-milkiyah, kepemilikan. Bukan maknanya larangan untuk menghadiahkan pahala, sama sekali bukan. Dengan dalil ada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang memberikan penjelasan bahwa istighfar dari orang yang hidup bermanfaat bagi orang yang meninggal. Wah, para nabi berdoanya begitu. Nabi Nuh berdoa apa? Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Dalam surat Nuh. Ya Allah, ampuni bagi kedua orang tua. Orang tua sudah meninggal. Wa liman dakhala baytiya, dan bagi orang yang masuk ke dalam rumahku mukminan, dalam keadaan mukmin. Walil mu'minina wal mu'minat, juga ampuni bagi seluruh orang-orang mukmin, laki-laki atau perempuan. Ketika disebutkan seluruh orang mukmin, baik laki-laki atau perempuan, termasuk di dalamnya yang saat itu hidup bersama beliau, termasuk di dalamnya orang-orang mukmin yang telah terlebih dahulu meninggal sebelum beliau. Karena redaksi ayatnya apa? Umum, lil istighraqi syamil, menyeluruh. Walil mu'minin wal mu'minat, seluruh orang mukmin. Tidak disebutkan yang hidup saja. Bahkan kita ketika mengucapkan istighfar semacam ini, ketika menyeluruhkan istighfar kita bagi seluruh orang mukmin, laki-laki dan perempuan, kadang ditambah di belakangnya supaya lebih mantap. Al-ahya'i minhum wal-amwat. Kan begitu? Tapi kamu jangan begitu. Hah? Sampai. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li masyayikhina wa lil mu'minin wal mu'minat. Misalkan tambahin belakangnya. Al-ahya'i minhum wal-amwat. Yang masih hidup atau yang sudah meninggal, yang sudah wafat. Ayat lain firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Ini sifat orang-orang mukmin. Mereka berkata, rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, juga ampuni bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Artinya orang-orang mukmin yang sudah meninggal. Ini ayat Al-Qur'an. Sebagaimana ini ayat Al-Qur'an wa an laysa lil insani ma sa'a, ayat-ayat tadi juga ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak mungkin ayat-ayat tersebut bertentangan satu dengan yang lainnya. Kalaupun dinyatakan ada yang bertentangan, berarti pemahaman yang rusak. Adapun Al-Quran tidak bertentangan. Walau kana min 'indillahi lawajadu fihi, law kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dalam Al-Quran disebutkan begitu. Firman Allah Al-Quran itu, tidak ada perselisihan di dalamnya, pertentangan satu ayat dengan lainnya. Nah, karena itulah para ulama memahami ayat ini wa an laysa lil insani illa ma sa'a, yang dimaksud wa innama nafat milka ghairi sa'yihi, yang dinafikan oleh ayat ini adalah kepemilikan daripada usaha orang lain. Ya, tidak dapat dipaham ya. Apa yang diusahakan oleh masing-masing orang milik siapa? Milik dia, kebaikan atau keburukan.
kebaikan atau keburukan. Tetapi terkait dengan kebaikan, jika itu kemudian dihadiahkan, tentu sampai dengan dalil ayat-ayat dan hadis-hadis lainnya. Yang banyak sekali hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Terus, wa amma sa'yu ghairihi fahuwa milkun li sa'ihi. Dan adapun usaha orang lain, maka ia adalah milik bagi yang mengusahakannya. Fa in syaa, maka bila berkehendak seseorang, yubdziluhu li ghairihi, ia mendermakannya bagi orang lain. Wa in syaa, dan jika berkehendak ia, yubqihi li nafsihi, ia menetapkannya bagi dirinya. Kalau sudah milik masing-masing, terserah si pemilik mau dihadiahkan atau ia khususkan bagi dirinya sendiri. Kalau saya memiliki barang, boleh tidak saya menghadiahkan kepada orang? Boleh, mengapa tidak? Milik saya. Oke, nah, demikian pula terkait dengan pahala bacaan Al-Quran, sedekah, bacaan tahlil, tasbih, tahmid, dan lain sebagainya. Jika kita peruntukkan sebagai hadiah bagi orang lain, termasuk mereka yang sudah meninggal dalam hal ini, maka sampai dan bermanfaat baginya. Wahuwa, dan dia subhanahu wa ta'ala, dia Allah subhanahu wa ta'ala, lam yaqul, tidak mengatakan dalam ayatnya nih, tidak mengatakan, innahu lam yantafi' illa bima sa'a, bahwasanya tidak mengambil manfaat seseorang kecuali dengan usahanya, kecuali dengan apa yang dia usahakannya. Allah tidak mengatakan begitu. Allah mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak mengatakan wa annal insan la yantafi'u illa bi sa'yihi nafsihi. Tidak mengatakan begitu. Paham tidak maksudnya ini? Ayatnya mengatakan apa? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi jelas ayat ini memberikan pemahaman apa? Kepemilikan. Bukan terkait dengan manfaat. Manfaat itu ya memberikan kepada orang lain, udah biasa kita. Kita saling memberi manfaat enggak sesama kita? Lah iya. Saling memberi manfaat sesama kita. Saling tolong-menolong, bahkan diperintah. Dalam kebaikan. Yang dimaksud dalam hal ini perintah firman Allah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, begitu. Jadi usaha kita memberi manfaat tidak bagi orang lain? Memberi manfaat. Boleh tidak kita hadiahkan usaha kita itu, apa yang kita miliki daripada usaha kita bagi orang lain? Boleh. Begitu. Nah, jadi yang dimaksud ayat ini kesimpulannya wa an laisa lil insani illa ma sa'a, yang dimaksud adalah apa? Al-milk, kepemilikan. Bukan menafikan manfaat bagi orang lain, tidak. Terus, wa'umumul ayati, dan keumuman ayat ini, ayat wa'an laysa lil'insani illa masa'a, makhsusun, ditakhsis, dihususkan. Keumuman ayat ini ditakhsis atau dihususkan, bima marra dzikruhu, dengan apa yang telah lewat penyebutannya, min shadaqatin, daripada sedekah. Ada kan hadisnya, masih ingat enggak kemarin hadisnya? Banyak para sahabat Rasulullah yang bersedekah atas nama keluarga mereka yang sudah meninggal.
wa hajjin dan haji anil mayyiti, daripada si mayyit haji. Bahkan sampai Rasulullah bahkan mengatakan apa ya, kalau orang punya niatan haji keburu mati, dianggapnya seakan apa ya, punya hutang, sehingga apa, dari harta peninggalannya harus dikeluarkan untuk haji tersebut. Sampai Rasulullah mengatakan fadainullahi ahaqqu ayyuqdha, hutang, makna harfiahnya begitu, hutang kepada Allah itu lebih dahulu harus dikerjakan dibanding hutang kepada yang lain. Sehingga tiga kemarin kan ada hadis begitu. Nah itu artinya bahwa amal soleh yang dikerjakan bermanfaat bagi si mayit. Nah jadi ayat ini ditakhsis, ayat ini wa laisa lil insani illa ma sa'a, ditakhsis dengan banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi kebolehan memberikan pahala bagi si mayit. Wa du'ain wa nahwi dzalika, dan doa dan semacam itu semua memberi manfaat bagi si mayit. Lima taqaddama minal adillati, karena apa yang telah terdahulu dari beberapa dalil. Ada banyak untuk itu. Nah, jelas ya. Jadi sekali lagi bahwa ayat ini wa laysa lil insani illa ma sa'a, yang dimaksud adalah dari segi kepemilikan. Masing-masing orang memiliki apa yang dia usahakannya, bukan dari segi larangan untuk, bukan untuk tujuan larangan untuk menghadiahkan pahala bagi orang lain, tidak, sama sekali tidak. Ingat ini, oleh karena mereka yang anti membaca Al-Quran bagi mayit atau orang yang sudah meninggal seringkali mengutip ayat ini. Kata mereka, kagak sampai dalilnya wa laysa lil insani illa ma sa'a. Jangan terkecoh itu. Nah, jadi jawabnya yang dimaksud ayat adalah dari segi kepemilikan. Yang lagi ngetren sekarang itu ruqyah. Kan ngetren gak itu? Lagi ngetren, lagi booming ruqyah. Sebenarnya bukan adanya baru-baru ini, dari dulu, dari zaman Rasulullah, orang-orang tua kita sudah mempraktekkan ini. Cuman orang tua kita nyebutnya jampe, sembur. Ada anjurannya begitu, suruh disembur itu. Nah, cuman sekarang ganti labelnya jadi ruqyah. Apa isi ruqyah? Memberi man, isinya bacaan. Ya, bacaan Fatihah, bacaan misalkan ayat kursi dan seterusnya, ayatul syifa, ayat-ayat kesembuhan. Apa yang terkandung dalam ruqyah ini? Artinya memberi manfaat bagi orang lain. Dengan usaha kita, kita membacakan Fatihah, bermanfaat bagi dia. Ini orang mau kemasukan jin atau sakit apa, atau sakit apa, kita bacakan Fatihah. Ngambil manfaat tidak ini orang? Ngambil manfaat dari kita. Nah, yang bahkan ruqyah ini dipraktekan oleh mereka yang berkeyakinan bahwa bacaan Al-Quran tidak bermanfaat bagi orang lain, bagi mayit termasuk dalam hal ini. Tapi mereka mempraktekan apa? Ruqyah. Sehingga ini menjadi bantahan sebenarnya terhadap mereka. Paham gak maksudnya ini? Mereka menyebarkan ruqyah
model pengobatan ruqyah, ruqyah. Tapi di saat yang sama keyakinan mereka mengatakan apa? Bahwa bacaan Al-Quran tidak bermanfaat bagi orang lain. Lah, ini kan bertentangan. Gimana? Kalau dia mengatakan alasannya, oh, yang satu yang enggak boleh mah bagi orang mati. Justru orang mati yang lebih berharap. Orang yang hidup dia bisa baca sendiri. Yang hidup bisa baca sendiri, baca Fatihah, baca Yasin. Justru orang yang sudah meninggal, yang oleh Nabi dikatakan telah selesai amalannya, qanamut taklifnya itu. Sehingga ini orang, si mayit, tidak lagi apa? Dapat berbuat apapun. Tidak bisa beramal soleh, tidak bisa ini dan itu. Maka yang diharapkan justru ini dia, doa daripada keluarganya, doa daripada atau bacaan Quran daripada keluarganya atau siapapun yang menghadiahkan baginya. Iya, jadi apa? Kontradiktif kalau mereka berkeyakinan bahwa pahala bacaan Quran tidak bermanfaat bagi orang lain, mayit dalam hal ini, tapi di saat yang sama mereka mempropagandakan ruqyah. Aneh itu. Iya, apa bedanya? Padahal sama-sama dia juga. Yang dibaca dalam ruqyah surat Al-Fatihah, yang dibaca dalam tahlil surat Al-Fatihah. Kalau mereka menentang, wah, tahlil kan dibikin dikhususkan 7 hari. Oke, kita bikin 15 hari. Kagak boleh dihususin. Oke, kita enggak khususkan. Dan memang para ulama tidak mengkhususkan kudu sekian. Paham nih? Tidak mengkhususkan mau berapa hari, mau 40 hari ngaji di kubur, silakan, cakep lagi. Gitu. Hanya saja penyebutan umumnya 7 hari oleh karena siksa kubur itu terhadap orang mukmin 7 hari di dalam kubur. Ada hadis atau asar menyebutkan demikian. Jadi kurang lebih kita bahasakan bahwa 7 hari ini adalah waktu yang genting ketika seseorang berada dalam kuburnya. Oke itu. Sehingga jika ada orang mukmin ini umpama di dalam kuburnya dapat siksa, maka hanya disiksa hanya 7 hari saja. Dalam asar begitu itu. Sisanya nanti ditangguhkan untuk di akhirat. Begitu. Ya kasihan kalau umpama apa namanya disiksa yang mati duluan puluhan tahun yang lampau terus disiksa terus sampai bertahun-tahun, lah rugi deh mati duluan terbelum di akhirat. Kalau gitu kita maunya matinya belakangan, langsung setelah mati semua kiamat dibangkitkan, gak dapat siksaan dong di kuburnya kalau gitu yang mati kiamat. Enggak begitu, kata para ulama, penjelasannya begitu tadi. Bahwa kecuali orang kafir senantiasa dalam keadaan tersiksa di dalam kuburan mereka setelah hancurnya jasad mereka, setelah ruh mereka dipindahkan ke tempat yang namanya sijin, senantiasa dalam keadaan tersiksa sampai ketika dibangkitkan di hari kiamat terus tersiksa. Adapun orang mukmin 7 hari. Nah, makanya kalau dibahasakan 7 hari ini adalah waktu yang apa? Genting itu. Ini malah dikatakan itu ajaran dari Buddha. Ah, lu kagak ngaji lu. Ah, ada ngomong gitu itu. Dengar, Pak. Iya, itu katanya budayanya orang-orang Buddha, warisan orang Hindu apa orang Buddha di Indonesia gitu. Dan itu adanya hanya di Indonesia. Kata siapa di Indonesia doang? Dalam kitab-kitab disebutkan, dalam kitab Syarhus Sudur Imam As-Suyuti menyebutkan. Walaupun
umpama kurang dari 7 hari atau pas 7 hari atau umpama lebih dari 7 hari. Tidak apa-apa, terserah. Yang penting dasarnya keyakinan bahwa ini amal soleh jika dihadiahkan bermanfaat sampai bagi si mayit. Kalau kita hadiahkan begini. Juga tidak tertentu mesti manggil tetangga ini itu ini. Ya, enggak, mau keluarganya aja. Atau lebih banyak daripada tetangganya, sekampung sekalian dikumpulin. Cakepan lagi. Begitu. Nah, jadi mereka yang anti terhadap sampainya pahala bacaan Al-Quran bagi mayit, yang di saat yang sama mereka mempropagandakan metode pengobatan ruqyah, itu sebenarnya apa? Kontradiktif. Belum lagi ayat dalil-dalil lain. Contoh paling konkret adalah sholat mayit. Sholat mayit itu jelas kita mendoakan si mayit, baca Fatihah, mendoakan mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Mayit ngambil manfaat enggak dari sholat kita? Ngambil manfaat. Sholat itu sendiri kan artinya doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Sholat mayit maka maknanya adalah doa bagi si mayit. Mensolatkan mayit itu artinya apa? Mendoakan mayit. Nah, jadi kita katakan kepada mereka yang mengatakan bahwa bacaan Quran tidak sampai, tanya sama dia, lu sholatin mayit kagak lu? Nyolatin mayit gak mereka itu? Nyolatin. Merasa muslim? Kata dia, merasa muslim. Sholatin oleh mereka. Dalam sholatnya apa? Doakan si mayit. Nah, jadi ayat ini, kembali lagi, ayat ini wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Sama sekali ayat ini bukan berisi larangan daripada menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran atau lainnya bagi si mayit. Sama sekali bukan itu isinya. Nah, ayat ini adalah untuk menunjukkan al-milk atau al-milkiyah, kepemilikan. Terus faqad dzakara al-hafiz, maka telah menyebutkan oleh al-hafiz, seorang ahli hadis terkemuka. Al-Hafiz itu gelar yang sangat tinggi dalam hadis. Murtadha Az-Zabidi, yaitu Murtadha Az-Zabidi fil Ithafi, dalam kitab Ithaf itu syarah Ihya Ulumuddin, Ithaf Sadatil Muttaqin bi syarhi Ihya Ulumuddin. Belum dibuka, masih dibungkus, nggak ada tempatnya. Masya Allah, itu kitab satu judul itu berapa jilid. Orang zaman sekarang ada yang nulis begitu? Kalau orang ada zaman sekarang nulis kayak gitu, kagak bakal diumbar sama dia. Ini karya saya. Kalau ada yang nyetak, dituntut tuh dia. Dituntut tuh dia. Masya Allah, para ulama enggak begitu. Makanya ilmu yang dicatatkan dalam kitab-kitab ini sudah beratus tahun turun-temurun. Siapapun nyetak, siapapun dibaca, siapapun perbanyak, dan siapapun mengambil untung. Bukan untung isinya saja, tapi bahkan untung materi, gitu. Untung dunia, walaupun ini yang nyetak kagak paham. Tapi untung, silahkan coba itu para ulama. Itu menunjukkan bahwa mereka orang-orang soleh,
orang-orang ikhlas. Jadi Ithaf Sadatil Muttaqin ini karya Al-Imam Al-Hafiz Murtadha Az-Zabidi. Menyebutkan ia Anil Hafiz As-Suyuti, dari Al-Hafiz As-Suyuti. Ini juga ulama hadis terkemuka, Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitabnya namanya Syarhus Sudur. Aqwal al-ulama'i, mengutip atau menyebutkan beberapa perkataan para ulama fi hadhil ayati, tentang ini ayat. Itu tadi, wa laysa lil insani illa ma sa'a, terkait dengan pemaknaannya. Apa makna ayat ini? Ada beberapa pendapat ulama. Wa minha, dan di antaranya ini aqwalul ulama, annaha, bahwasanya itu ayat khassatun, khusus, biqaumi Ibrahim wa Musa, dengan kaum Ibrahim dan Musa alaihimassalam. Fa amma hadhihi al-ummatu, maka adapun ini umat, yaitu umat Rasulullah kita ini, falaha ma sa'at, maka baginya, baginya umat ini, umat Rasulullah, ma sa'at, apa yang ia usahakan, wa ma su'iya laha, dan apa yang diusahakan baginya. Maksudnya apa? Saling memberi manfaat. Wa ma su'iya laha, apa artinya? Saling memberi manfaat, diusahakan baginya. Bagi umat ini, setiap orang dia akan mendapatkan, mendapatkan apa yang diusahakan, juga bisa mendapatkan yang diusahakan baginya oleh orang lain. Qalahu Ikrimah, dinyatakannya demikian oleh Ikrimah. Satu, terkait dengan tafsir ayat itu tadi, walaysa lil insani illa ma sa'a. Ikrimah ini muridnya Abdullah ibn Abbas, salah satu muridnya. Wa minha, dan di antaranya aqwalul ulama, selain itu tadi perkataan Ikrimah, annal murada, bahwa yang dimaksud bil insani, dengan al-insan huna di sini dalam ayat itu tadi, wa an laysa lil insani, bahwa yang dimaksud ayat ini huwal kafiru, dialah orang kafir. Satu pendapat mengatakan bahwa orang kafir dia mendapatkan apa yang dia usahakannya masing-masing. Wa ammal mu'minu, dan adapun orang mukmin, falahu ma sa'a, maka baginya apa yang ia usahakan, wa ma su'iya lahu, dan apa yang diusahakan baginya, yang dimaksud oleh orang lain. Qalahu Ar-Rabi', Ar-Rabi' ibn Anas, dinyatakannya demikian oleh Ar-Rabi' ibn Anas. Dua terkait ayat tadi. Wa minha, dan darinya aqwalul ulama, ini ada pendapat lain terkait tafsir wa laysa lil insani illa ma sa'a. Laysa lil insani, tidak ada bagi seorang manusia, illa ma sa'a, kecuali apa yang ia usahakan, min tariqil adli, dari segi keadilan. Setiap orang akan mendapatkan masing-masing sesuai keadilannya baginya. Fa amma min babil fadli, maka adapun dari bab keutamaan, fajaizun, maka boleh, ayyazidahullahu, jika menambahkannya oleh Allah, masya'a, akan apa yang dia kehendaki.
Qalahu Al-Husain Ibn Al-Fadl, dinyatakannya demikian oleh Al-Husain Ibn Al-Fadl. Ini pendekatannya begini. Kalau saya punya anak tiga, punya anak tiga, satunya SD, misalkan satunya SMP, satunya SD, satunya TK. Berangkat dah tuh pagi-pagi sekolah masing-masing. Kalau saya kasih uang jajannya sama rata, yang SMP saya kasih 5.000, yang SD 5.000, yang TK 5.000. Adil tidak? Gak adil. Jadi masing-masing itu memiliki porsi keadilan sesuai keadaannya. Kalau saya berlaku begitu, itu namanya tidak menempatkan pada tempatnya. Nah, makanya disebutkan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Setiap orang itu memiliki apa? Apa yang diusahakannya masing-masing. Sesuai porsinya. Ini kerjanya cakep, berarti apa? Gede dia upahnya, kurang lebih begitu. Kan kaidah nyebutkan gitu, al-ajru ala qadril masyaqqah. Apa itu? Upah itu sesuai kadar kesulitan. Sesuai kadar kesungguhan, kesusahan. Kalau kesulitannya lebih besar, ya upahnya lebih gede. Nah, jadi setiap orang itu mendapatkan upah itu sesuai porsinya masing-masing daripada usaha yang dia kerjakannya. Itu dia min jihatil adli atau min tariqil adl. Nah, inilah yang dimaksud ayat itu, dewan laisa lil insani illa ma sa'a dalam pendapat ini. Namun demikian, seandainya Allah berkehendak melebihkan satu atas lainnya, Allah maha luas karunia-Nya. Allah berhak melakukan itu. Persis kayak tadi, bukan kita menyerupakan antara Allah dengan makhluknya. Kalau saya punya anak, satu kuliah, satunya SD, satunya SMP, masa iya dikasih duitnya sama? Gak adil namanya saya. Tapi yang adil itu justru apa? Sesuai keadaannya masing-masing. Intaha. Nah, itu perkataan siapa itu? Al-Hafiz Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Sadatil Muttaqin, yang dia kutip dari Al-Hafiz As-Suyuti. Jadi otomatis apa yang dituliskan oleh As-Suyuti ini dibenarkan, dikutip, itu artinya dibenarkan oleh Az-Zabidi dalam Syarah Ihya Ulumuddin. Intaha. Summa naqala Az-Zabidi, kemudian menukil oleh Al-Hafiz Az-Zabidi an Ibn Al-Qattani, dari Ibn Al-Qattan, iddata aqwalin, beberapa pendapat, lil mufassirina, bagi para ahli tafsir, fil ayati, pada ayat tersebut. Dikutip beberapa pendapat ahli tafsir terkait dengan makna ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa minhum, dan di antara mereka al mufassirin, man qala, ada yang berkata dalam tafsiran ayat itu tadi, lam yanfi, tidak menafikan, fil ayati, pada ayat tersebut, intifa'ar rajuli, mengambil manfaatnya oleh seseorang, bisa'yi ghairihi, dengan usaha orang lain, lahu baginya. Jadi ayat ini tidak bermaksud bahwa Allah menafikan mengambil manfaat seseorang dengan usaha orang lain, bukan itu maksudnya. Wa innama nafa, dan hanya saja sesungguhnya nafa, menafikan oleh ayat ini, amalahu, akan amalan dia, bisa yigoirihi,
dengan usaha orang lain. Amalan seseorang ya amalan dia sendiri, gitu. Tidak dikatakan amalan dia adalah amalan si fulan orang lain, enggak. Jadi yang maksud ayat ini beda antara ketika dikatakan saya mengambil manfaat dari bacaan orang lain karena dia menghadiahkan bagi saya. Beda dengan kalau umpama dikatakan setiap amalan kita masing-masing. Ini beramal amalan dia sendiri. Saya beramal amalan saya sendiri. Beda tidak? Beda. Nah, kalau dia menghadiahkan bagi saya, boleh. Nah, makanya disebutkan wa bainal amrayni farqun, dan antara dua perkara ini terdapat perbedaan yang jelas. Summa qala Ibnu Qattan, kemudian berkata Ibnu Qattan, was sahihu, dan pendapat yang sahih. Minal ajwibati, dari beberapa jawaban, anna qawlahu ta'ala, bahwa firman Allah ta'ala. Karena kan jawabannya banyak dijelaskan oleh para ulama. Lalu kata Ibnu Qattan, nih di antara pendapat yang sahih, bahwa firman Allah wa an laysa lil insani illa ma sa'a, amun, itu lafaz yang am, makhsusun, yang ditakhsis. Nah, di sinilah kerjaannya para ulama. Mana redaksi yang mengandung pemahaman am, lalu dilihat adakah redaksi tersebut mukhassisnya atau tidak. Nah, rombongan kita mah enggak sampai dah ke situ. Karena mengetahui am dan khos itu ya ada alatnya untuk sampai ke situ. Kesimpulannya begitu, dah kesimpulannya begitu. Nah, kata Ibnu Qattan bahwa ayat ini amun makhsusun, adalah lafaz yang am yang ditakhsis lima taqaddama, dengan apa yang telah terdahulu minal adillati, dari beberapa dalil. Mukhassisnya, mukhassisnya mengkhususkan keumuman ayat ini, ada banyak dalil-dalil. Firman Allah, hadis-hadis Nabi. Begitu. Paham ya? Wa kadza, dan demikian pula, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ini juga ayat amun makhsus. Wala tujzauna, dan tidaklah diberi balasan kalian illa ma kuntum ta'malun, kecuali apa yang adalah oleh kalian dikerjakan. Ini ayat juga am ini. Sama makna ayat ini dengan wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Ayat ini mengatakan wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun, bahwa kalian tidak akan diberikan balasan kecuali apa yang kalian kerjakan sendiri. Bukan berarti ayat ini menafikan manfaat kepada sesama muslim, tidak. Tapi ayat ini apa? Amun makhsus. Mukhassisnya mana? Banyak mukhassisnya. Istighfar sesama muslim sebutkan dalam Al-Quran, sangat dianjurkan. Itu yang kita sebutkan tadi. Wa kadza, dan demikian pula, idza matal insanu, ini hadis ini. Idza matal insanu, apabila mati seseorang, in qata'a 'amaluhu, terputuslah amalannya, illa min salasin, kecuali dari tiga. Ini juga hadis amun makhsus. Ketika disebut in qata'a 'amaluhu, ini am. Mukhassisnya mana? Lanjutannya. Kecuali tiga. Ini namanya mukhassisnya, yang mengkhususkan keumuman redaksi ini. Apa itu? Sadaqatin jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau waladin salihin yad'u lahu. Anda dapat paham ini? Nah, jadi ada kalanya redaksi-redaksi dalam ayat-ayat Al-Quran itu redaksi yang am, lalu ada mukhassisnya, ditakhsis. Rasulullah sendiri
dalam Al-Quran diperintah oleh Allah untuk beristighfar bagi seluruh orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Mohonkan ampun olehmu wahai Muhammad bagi seluruh orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Redaksi ayat ini menyeluruh, redaksinya seluruh orang-orang, tidak disebutkan yang hidup saja, tidak disebutkan yang ada saat itu saja hidup bersama Rasulullah, tapi apa umum, seluruh orang mukmin, laki-laki dan perempuan tercakup di dalamnya. Orang mukmin yang saat itu hidup di zaman Rasulullah, termasuk orang mukmin yang saat itu telah meninggal terlebih dahulu, bahkan dari semenjak Nabi Adam. Bahkan para ahli tafsir mengatakan ayat ini memberikan pemahaman bahwa orang muslim yang saat itu belum diciptakan oleh Allah sudah diistighfarkan oleh Rasulullah. Ini termasuk kita, diistighfarkan oleh Rasulullah dalam masa hidupnya kita, bagi kita. Jangan kata yang udah meninggal pernah hidup, ini bahkan yang belum hidup daripada orang-orang mukmin diistighfarkan oleh Rasulullah. Kata guru kita begitu, karena redaksi ayatnya menyeluruh, lil istighraqi syamil walil mu'minin wal mu'minat. Nah, jadi ayat-ayat ini, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Lalu ayat, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Ini ayat-ayat apa? Am makhsus. Lafadznya am dan ditakhsis dengan adanya ayat-ayat lain dan hadis, dan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.